Viral di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan seorang jemaah yang kehilangan knalpot motornya saat diparkirkan di halaman sebuah masjid. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @kupang.now, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, awalnya kamera merekam sebuah motor dari kejauhan. Namun setelah dilihat dari dekat, ternyata ada bagian yang hilang pada motor tersebut. Rupanya, knalpot motor itu hilang di gondol pencuri. Bukannya ikut sedih, teman-teman di sekitarnya justru menertawakan pemilik motor tersebut. Sontak, unggahan video itu pun ramai dikomentari warganet. "Gua kemarin mesinnya hilang bang," tulis seorang warganet.